Good morning, Good morning. Rafael. Morning, Miss. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Morning. Morning, Miss. Good morning, Miss. Morning, friend. Good morning. 10 miss. Good morning, Miss. Good morning. Good morning, Miss. Wait. What happened? Itu buat teman buat buah. Good morning, Miss. Good morning, boy. Good morning, Glenn. Teman boy. Morning, Gloria. Siapa teman-temannya ya? Rafael, morning Davin. Good morning Maria. Morning Alvaro. Morning Mario. Good morning Abel. Good morning. Good morning, Mas. Good morning, Alvaro. Good morning, Mas. Good morning, Alvaro. How are you today, Mas? Good morning, Miss. Good morning, Miss. Good morning, Glenn. Good morning, Mario. Good morning. Yes, Miss. Yes, Miss. Yes, Miss. Okay. Now, kids. Good morning, Audrey. Ready to play? Oh. Yes. I got into some nothing bad. I mean. Masih dengar tadi suaranya masih berbicara-berbicara padahal kita sudah mau berdoa ya kan? Oke. Kita mau berdoa dulu ya nak ya. How position to pray? Bagaimana posisi anak yang baik mau berdoa? Come on Glory, ready to pray? Rafael, open your cap nak. Ayo Rafael, buka dulu topinya nak. Iya, buka dulu ya. Oke, close your eyes. If you Christiani, close your eyes. Follow me saw ya. Dear God. Dear God. Thank you for today. Thank you for today. We are going. We are going. To study. To study. And learn. And learn. Bless everyone. Bless everyone. Thank you, God. Thank you, God. And okay. Are you ready to study, kids? Yes. Come on, say that. Ready, ready, ready. Come on, 1, 2, 3, go. Ready, ready. Ready, ready. Lihat, masih lemas, lemas. Ready, ready, ready. Ah, once again. Ready. Okay, yeah. We will start ya, but before we start, kita mau bernyanyi dulu, ya kan? Kita mau bernyanyi dulu, kita mau lihat, kita mau bernyanyi tentang kupu-kupu. Kupu-kupunya semangat
sekali. Kita lihat dulu anak-anaknya bisa semangat enggak ya. We will sing together ya. Lihat kupu-kupunya semangat. Pelan-pelan. Share screen ya. Tinggi. Jadi begitu juga dengan kita. Sebelum belajar, kita harus semangat. Ya. Nanti kalau udah rusak nggak bisa. Oke. Now we will start. All of you, please prepare your textbook bahasa nak. And you can open page 37. Yuk. 37. Ya. Oke, all of you please unmute dulu ya. Oke, 37 and please write day and date. Come on. Today is Monday, 26 October 2020. I will share ya. Okay, this one kids. Okay, if already all of you look at your book and look at the pictures. Okay, all of you look at the picture, kids. G mempraktekkan ungkapan perintah. Lihat ini, ada ibu dan ada si Tasya, ya kan? Tasya bantu ibu merapikan ini sebentar. Baik ibu, katanya. Jadi ini merupakan kalimat perintah. But all of you look at the text. Semua anak-anaknya coba lihat teksnya, ya kan? Miss mau dengar dulu anak-anak Miss yang sudah membacanya, yang sudah lancar ya, lancar dan suaranya kuat. Oke,
please help me. Sarji, hi Sarji. Unmute first, Mas. Okay. Ayo. Everyone look at your book. Sarji mau membaca teksnya, tapi anak-anaknya lihat juga ya, Nak, bukunya, karena nanti bisa ganti-ganti namanya. Kalau dia fokus, pasti tahu sampai di mana bacanya ya. Come on, Sarji. Ayo baca, Nak. G mempraktekkan. Ayo. Suaranya kuat ya. Ayo, mana suara? Sarji mempraktekkan ungkapan perintah. Lagi, Nak. Setelah mengetahuinya, mengapa perintah kawan? Ayo kita belajar ungkapan perintah. Ungkapan perintah adalah ungkapan yang digunakan kan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar ibu berkata, Tasya bantu ibu merapikan piring ini sebentar. Ungkapan yang diucapkan adalah ungkapan permintaan. Ibu meminta Tasya untuk membantu merapikan piring. Sarji, thank you. Membacanya sudah oke, sudah lancar, tapi tadi ada yang terlewatkan ya, Nak. Jadi perhatikan ya, Miss baca sekali lagi ya. Iya, teman-temannya pasti tahu tadi ada yang salah, tapi it's okay, enggak apa-apa. Kita perbaiki sama-sama ya. Lihat bukunya, Miss bacakan ya. G mempraktikkan ungkapan perintah. Setelah mengetahui ungkapan pemberitahuan, ayo kita belajar ungkapan perintah. Ungkapan perintah adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Jadi kalau perintah itu berarti kita berharap orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Perhatikan gambar di samping. Anak-anak, ayo lihat dulu buku di samping. Lihat gambarnya. Pada gambar itu, ibu berkata, lihat ibunya, ibunya memegang piring yang banyak, ya kan? Sedangkan si Tasya sedang tidak ngapa-ngapain. Baru ibu berkata, Tasya, bantu ibu merapikan piring ini sebentar. Jadi kan, ibu berharap meminta si Tasya untuk melakukan sesuatu. Apa yang mau dilakukan, Miss? Untuk merapikan buku. Merapikan piring, sorry salah Miss ya, merapikan piring maksud Miss. Ungkapan yang diucapkan ibu adalah ungkapan perintah. Ibu meminta Tasya membantu merapikan piring. Look at my screen ya, ayo anak-anak coba lihat screen Miss ya. Oke, okay, all of you look at the picture, lihat gambarnya. Nah, tadi kan dibilang ungkapan perintah itu meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Lihat apa yang dikatakan ibu. Tasya, bantu ibu merapikan piring ini sebentar. Lihat ibu memberikan kepada si Tasya agar si Tasya merapikan piring di rak piring, ya kan? Lihat. Ungkapan perintah adalah yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Jadi orang lain ini maksudnya, ini si Tasya, ibu ini meminta agar si Tasya melakukan. Kan? Nah, ungkapan yang diucapkan ibu seperti ini. Tasya, bantu ibu merapikan piring ini sebentar. Adalah ungkapan perintah.
Ibu meminta Tasya untuk merapikan piring. Lihat kan? Ya, ini adalah kalimat perintah. Nah, kalau di rumah juga, kalau mamanya mengatakan, Bonardo, bantu ibu merapikan buku sebentar ya. Itu juga merupakan kalimat perintah. Sabta, bantu ibu merapikan baju sebentar ya. Itu juga kalimat perintah. Atau Sarji, bantu ibu merapikan mainan sebentar ya. Itu juga kalimat perintah ya. Jadi bantu ibu atau bantu ayah juga bisa, bantu kakak juga bisa. Oke, now look at. Buatlah ungkapan perintah dari gambar di bawah ini. Coba siapa yang bisa jawab? Semua bisa jawab. You can unmute by yourself. Ayo kids. Ibu sedang merapikan buku. Jadi apa yang diucapkan ibu? Come on, you can unmute by yourself. Tolong tolong bantu ibu. Iya, bantu merapikan buku. Ah, bukan tolong, Kak. Bantu ibu merapikan buku. Ya, anak-anaknya bisa jawab semua ya. Miss bilang kan semuanya bisa unmute. Kalau kamu bisa jawab, bisa jawab. Jadi, yang kalimat perintah yang diucapkan ibu adalah contohnya namanya Mario atau namanya Alvaro atau Rajo, ya Moses. Rajo, bantu ibu merapikan buku sebentar ya. Juga boleh, pintar ya. Next. Merapikan mainan. Ayo, siapa yang bisa membuat kalimat perintah pada gambar ini? Kalau ibu merapikan mainan, dibantu. Ayo, ulang. Bantu ibu. Bantu ibu merapikan mainan sebentar. Iya, wow. Job sekali ya. Iya, ini kan nama perempuan. Contohnya namanya Maria atau Yurika atau Sarji, Christine, Audrey. Bantu ibu ya merapikan mainan sebentar. Next. Nah, ini pagi hari merapikan tempat tidur. Ayo, siapa yang bisa? Come on. Bantu merapikan tempat tidur. Bantu ibu merapikan tempat tidur. Iya, bantu ibu merapikan tempat tidur. Jadi kalau mama kita mengatakan bantu ibu, apa yang kita jawab? Apa kita jawab, Ma? Baik. Iya, baik ibu atau baik ma, boleh dikatakan ah nggak mau ah mama aja, boleh? Tidak. Iya, tidak boleh. Jadi saat mama kita mengatakan tolong bantu ibu rapikan ya, kita harus jawab baik ma, biar mama kita senang sama kita, ya kan? Next. Ya. Perhatikan ungkapan petunjuk. Nah, petunjuk ini anak-anak bisa lihat bukunya page 8. Coba halaman 38 dibuka buku dilihat ini. Iya. Halaman 38. Ya. Sudah, lihat dulu halaman 38. Audrey, mana bukunya, Nak? Mempraktikkan ungkapan petunjuk. Iya, ungkapan kan kita sudah belajar sampai 7. Ini adalah ungkapan yang terakhir. Ungkapan yang terakhir, kan? Jadi, petunjuk. Di sini ada percakapan. Ada Mita, Alex, and Bayu. Coba Miss Cus dulu ya. Si Mitanya, si Vero, ya kan? Si Alex, si Moses, si Bayunya, si Bayu, si Boy, ya. Oke, kita mau baca, lihat teksnya tadi. Siapa tadi Miss katakan si Mita? Coba unmute. Siapa tadi Miss bilang si Mita, Nak?
Vero kan? Vero, si Mita, siapa tadi si Alex? Moses. Moses, iya Moses nggak dilihatnya Miss, ya kan? Coba Moses. Fokus ya, nah iya Moses, Alex ya, si Bayu tadi siapa? Boy. Boy. Oke, kita mau lihat teman-teman kita membaca dulu ya. Ada Vero, ada Moses, and ada Boy. Coba Moses, jangan di-mute dulu nak, di-unmute. Kan kita mau baca, nanti Miss dan teman-teman tidak bisa dengar suara Moses. Oke, ayo bacalah percakapan berikut. Ayo, Mita. Teman-teman, Vero, unmute dulu nak. Ayo baca. Teman-teman. Teman-teman, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Ayo Alex. Moses, ayo baca nak. Iya. Hah? Yang mana? Miss ulangi lagi, lihat bukunya nak, halaman 38. Ya. Halaman 38. Coba Moses Miss ganti aja ya. Moses Miss ganti jadi Mario, ayo Mario. Alex baca nak. Ayo Mario. Moses lihat dong bukunya nak. Masa teman-teman sudah membaca Miss halaman berapa itu enggak boleh loh nak ya. Ayo Mario baca nak. Alex, iya aku juga. Baca. Gimana? Ini Alex yang baca. Alex. Iya. Aku juga tidak mengerti Mita. Ayo Bayu, come on boy. Boy. Baca lagi boy. Teman-teman. Boy. Oke, si boy juga tidak dengar. Coba Miss ganti jadi Bonardo. Come on Bonardo, baca. Ayo. Teman-teman. Caranya mudah, kalian hanya perlu menjumlahkan kedua angka ini. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke, next, Vero. Oh, begitu. Oh, begitu. Terima kasih, Bayu. Kamu pintar sekali. Next, Alex, Mario. Iya. Iya, sekarang aku juga mengerti. Terima kasih Bayu. Terima kasih Bayu. Oke, next. Bayu sama teman. Iya, coba Miss bacakan lagi sekali lagi ya. Kan tadi Miss sudah pilih nama-namanya untuk membaca. Tapi pada saat Miss suruh membaca, anak-anaknya nggak fokus. Jadi terpaksa Miss ganti sama yang lain ya. Jadi kalau walaupun bukan Miss yang baca, nak, teman kamu pun yang baca, kamu harus dengarkan dong ya. Biar kamu pada saat kamu membaca juga, nanti orang lain dengarkan ya. Biar sama-sama pintar, sama-sama belajar ya nak ya. Oke, Miss bacakan ya. Jadi, yang halaman 38 ada 3 orang. Ada Mita, ada Alex, and Bayu. Mereka sedang melakukan percakapan. Lihat Miss baca, Mita. Teman-teman, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Nah, ternyata mereka ada assignment. Mereka ada PR dan mereka kerjakan sama-sama, ya kan? Si Mita dan si Alex tidak tahu cara mengerjakannya, hanya si Bayu yang tahu. Lihat, iya aku juga tidak mengerti Mita. Nah, si Bayu mengatakan, teman-teman caranya mudah. Kalian hanya perlu menjumlahkan kedua angka ini, berarti tugas mereka adalah menjumlahkan, penjumlahan, ya kan? Penjumlahan itu contohnya 2 ditambah 3, 2 ditambah 5.
Nah, si Mita dan si Alex tidak mengerti cara mengerjakannya. Nah, lihat si Bayu dengan baik hati dia membantu. Kalian hanya perlu menjumlahkan kedua angka ini. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Benar kan? 2 ditambah 3 sama dengan 5. Mungkin si Bayu bilang seperti ini. Buat dulu tangannya 2, baru buat dulu tangannya 3, baru jumlahkan, satukan, terus hitung. Begitulah cara Bayu membantu teman-temannya. Lalu si Mita dan si Alex sudah mengerti. Karena mereka sudah dibantu, lihat apa yang mereka katakan. Oh begitu, terima kasih Bayu. Nah dia ucapkan terima kasih. Kamu pintar sekali. Dia puji si Bayu, kamu pintar sekali. Alex juga iya, sekarang aku juga mengerti. Terima kasih Bayu. Si Bayu pun menjawab sama-sama teman-teman. Nah anak-anak juga kalau mau mengatakan terima kasih, contohnya mama berbicara, terima kasih ma. Nggak boleh hanya terima kasih ya, nggak boleh. Makasih ma, makasih pa, makasih kak, makasih miss, makasih bang. Harus ada siapa lawan kita, siapa kawan kita berbicara harus kita katakan terima kasih ma, gitu ya anak ya. Next. Lihat, lagi yang halaman 39. Pada percakapan tersebut, Bayu menjelaskan cara mengerjakan soal kepada Mita dan Alex. Penjelasan Bayu termasuk ungkapan petunjuk. Jadi kalau ada dia menjelaskan sesuatu, caranya begini loh, caranya seperti ini. Berarti itu adalah kalimat petunjuk. Nah, penjelasan Bayu termasuk ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk digunakan memberitahu cara melakukan sesuatu. Jadi si Bayu memberitahu cara melakukan penjumlahan, ya kan? Okay, now look at my screen. Sekarang coba anak-anaknya lihat. Okay, lihat ini tadi percakapannya. Nah, pada percakapan tersebut Bayu menjelaskan cara mengerjakan soal kepada Mita dan Alex. Penjelasan Bayu termasuk ungkapan petunjuk. Jadi yang mana itu Miss? Ya, yang ini. Teman-teman, caranya mudah. Kalian hanya perlu menjumlahkan kedua angka ini. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Yang kalimat ini adalah kalimat petunjuk. Next. Nah, buatlah ungkapan petunjuk dari gambar di bawah ini. Lihat, ada dua yang berbicara. Nah, satu si Bayu, ini dia. Ini si Bayu, ini si Tono. Lihat, Bayu. Bagaimana cara mengerjakan ini, Tono? 7 dikurang 3 sama dengan titik-titik. Caranya adalah, ayo, siapa yang bisa bantu si Bayu untuk mengerjakan ini? Kita sudah belajar pengurangan loh, caranya adalah, oh sudah banyak ternyata thumbs up. No, ini thumbs up ya nak, hanya jawab aja langsung. Yuk, kita jawab sama-sama. Caranya adalah, ini dijumlahkan atau dikurangkan? Kurang. Kurang. Bukan ditambah. Kurang. 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 Empat dikurang tiga sama dengan empat. Iya. Kemudian tutup. Empat. Iya. Kemana tangannya? Make your finger seven. Ya kan? Make your finger seven and close three. One. Dikurang. Oke, iya. Pintar anak Miss ya, bisa jawab semuanya. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi. Kita mau lanjut lagi. Selamat. Oke. Nah, now look at quiz page 37. Coba lihat anak-anak. Page 37.
Oke, okay. We will answer together ya. Kita mau jawab sama-sama. Kalau kamu tahu jawabannya, langsung jawab aja ya nak ya. Langsung jawab aja. Ayah okay. Sedang membuang buku. Ayah meminta Alif untuk mengambil kantong sampah. Apa? Tolong bilang nanti. Tolong ambilkan Alif. Tolong ambilkan bilang. Ayah meminta Alif untuk mengambil kantong sampah. Gloriana, what are you doing, Glory? Ada yang coret Miss kan? Ada yang coret layar Miss kan? Padahal setiap saat Miss selalu ingatkan ini, ya kan? Miss tahu tadi, karena di layar Miss ada namanya. Ya? Oke, okay, we will answer together ya. Miss udah bilang loh, tangannya tuh dipakai yang bagus ya, nak ya. Oke, okay, look at page 37, number 1. Ayah, nanti jawab sama-sama aja ya. Ayah sedang memotong rumput. Ayah meminta Alif untuk mengambil kantong sampah. Kalimat apa yang diucapkan ayah kepada Alif? You can unmute by yourself. Ayo. Membantu. Alif. Bantu ayah. Alif, tolong ambilkan kantong sampah. Oke, next, number 2. Udara di luar dingin. Ibu kedinginan dalam kamar. Ibu meminta Agnes untuk menutup jendela kamar. Kalimat apa yang diucapkan ibu kepada Agnes? Tolong tutup jendela kamar. Tolong tutup jendela kamar. Next. Look at page 39. Halaman 39. Abang, ayo ambil pensilnya. Okay. We will answer together. Okay, number 1. Bagaimana cara menulis angka 0, Kak? Yang mana jawabannya? Lo membuat lingkaran dip. Oke, ya. Good job. Next. Bantu Bayu, bantu ayah mencuci motor ya. Apa jawaban si Bayu? Baik ya. Oke, next. Mengapa kamu menumpahkan air ke kursi? Apa jawabannya? Maaf, aku tidak sengaja. Sengaja. Sepatumu bagus sekali. Apa yang diucapkan? Terima kasih. Oke. Finish ya. Come on, kids. Oke. Mereka lipat sih. Oke, okay. Sudah dijawab semua kan? Sudah. Oke. Okay. Already. Ready, Miss. Oke, okay. Sekarang Miss akan mengadakan kuis, ya? Kuis. Siap. Nanti, listen carefully dulu. Dengarkan yang bagus dulu ya. Nah, cara menjawab kuisnya nanti kamu hanya mengungkapkan. Miss, ungkapan pemberitahuan, ungkapan permintaan tolong, maaf. Apalagi ungkapannya kita sudah sampai 8 kan? Kamu Miss nanti bacakan teksnya, kamu ucapkan permintaan tolong ya. Listen, number 1. Ibu membelikan Safia baju baru. Lalu Safia mengucapkan terima kasih. Ungkapan Safia adalah ungkapan terima kasih.
Ucapan terima kasih. Pintar sekali ya, next. Next. Next ya. Michelle jatuh dari sepeda. Lalu Michelle mengatakan, tolong aku Sabta, aku jatuh dari sepeda. Ungkapan yang diucapkan Michelle adalah? Tolong. Tolong. Anak-anak, kita akan pergi ke Surabaya. Kita akan pergi ke Surabaya. Ungkapan memberi tahuan. Audrey tidak sengaja menjatuhkan piring lalu pecah. Lalu Audrey mengatakan, maaf ya Ibu, Audrey tidak sengaja. Ungkapan yang diucapkan Audrey adalah? Maaf. Wah, Grace, gambarmu bagus sekali. Ungkapan yang diucapkan ada Grace sama Gloriana. Terima kasih. Wait, ya. Ada Grace sama si Gloriana. Kan si Grace menggambar, gambarnya bagus sekali. Terus Gloriana mengatakan, "Wah, gambarmu bagus sekali, Grace." Yang diucapkan si Gloriana ungkapan apa? "Wah, gambarmu bagus sekali." Memuji. Ungkapan pujian. Ayo kita bermain bola bersama-sama. Kalimat itu merupakan ungkapan. Ada kata ayo, ada kata mari. Mari. Semuanya sudah siap, semuanya kita bahas. Kita sudah kasih anak-anak juga bisa jawab, ya kan? Semua anak-anak misal pintar sekali. Oke, already finish ya. Jadi kita sudah Miss ulangi lagi karena kita sudah siap belajar ungkapan. Jadi Miss kasih tahu lagi ya. Jadi ungkapan yang kita pelajari ada 8, ya kan? Yang pertama ungkapan terima kasih, ungkapan permintaan maaf, ungkapan permintaan tolong, ungkapan pujian, ungkapan ajakan, ungkapan pemberitahuan, ungkapan perintah, dan ungkapan petunjuk. Semuanya sudah kita pelajari, dan juga misal contohnya, ya kan? Nah, anak-anak, hari ini kan nggak ada assignment. Kuis juga tadi sudah Miss buat, tapi kuisnya sebagian terjawab, sebagian tidak. Jadi anak-anak bisa latihan lagi di rumah ya. Jadi bahasa Indonesia assignment kuis. Iya, thank you for today. Semuanya sekali ya. Thank you. Bye bye. Friend. Bye bye Miss. Bye bye.